Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk dari pihak ASG, Alif, Mom, dan Mampir hadir di hari ini untuk melakukan tes kepatuhan dan kesalahan. Untuk itu, mari kita mulai dengan baca basmala. Jadi, seru banget nih, kita melakukannya. Oke, untuk selanjutnya, saya akan berikan ke Pak Adrian. Terima kasih Pak. Ini yang ditugasin ini pegang bajunya itu kita memang. Oke, jadi mungkin untuk Pak Rizal kita refresh juga seperti yang dilakukan di Agus Ayu untuk Pak Abi dan juga bapak-bapak yang lain. Jadi salam kenal, saya Adrian yang support untuk konfigurasi sistem di sini. Jadi untuk kita bicara di sini nggak cuma bicara tentang style, jadi mungkin sedikit alatnya adalah. Yang kita mau bahas di sini adalah test and commissioning untuk sistem high level integration antara access control di sini entry pass dengan destination control system dari Pony. Nah, di sini juga ada dari tim Pony terlibat Aang, Kanto, dan tim. Dan untuk sistem entry pass sendiri di sini tidak cuma access control, tapi juga kita bicara sampai ke physical management system nanti Pak. Oke, jadi sedikit introduction aja untuk sistemnya sendiri. Itu terdiri atas yang pertama ada barrier di sini, ada 5 red barrier, di mana di setiap red barrier ini per rednya itu ada 2 reader kita, pastinya untuk reader in dan out gitu ya, dan ada satu controller yang mengendalikan untuk operasi buka tutupnya dari barrier. Controller sendiri adanya di lantai mezzanine di sub panel mezzanine gitu, jadi untuk maintenance itu ada di sebelah sana. Nah, kalau seandainya untuk tapi pengendali dari buka tutupnya barrier sendiri itu ada 2 sistem. Mungkin Pak An bisa bantu koreksi ya. Jadi pada dasarnya adalah dari connect butuh memberikan akses pada access control untuk mengendalikan dari barrier. Baru setelah itu barrier bisa mengendalikan. Tapi terlepas dari access control punya kendali, dari sistem internal connect sendiri ada kemampuan untuk take over ya Pak ya. Jadi memberikan perintah apakah mau dibuka, ditutup, itu bisa langsung dari panel di dashboard di media reception ya, seperti itu. Jadi apabila memang nanti oh ternyata ada gangguan seperti misalnya oh sensornya bunyi atau apa, itu ada kaitan sama operasional daripada barrier. Yang berkaitan dengan access control adalah apabila ada orang mengetuk pintu tapi tidak terbaca. Nah itu kaitan sama access control. Kita bisa lihat dari mana, kita lihat dari software access controlnya terbaca atau tidak transaksinya. Ya. Nah, terus kemudian apabila di-tap pintunya membuka tapi kemudian display-nya tidak muncul. Nah, itu ada kaitan sama access control. Nah, itu juga tetap kita kalau seperti itu kita harus cek sistem DOP-nya sendiri apakah berjalan atau enggak pengujiannya. Kalau ternyata sistemnya memang tidak berjalan, berarti mungkin ada gangguan nih sama aksesnya nih, komunikasi ke poninya mungkin terputus, makanya dia enggak muncul display-nya. Nah, jadi itu adalah problem-problem yang mungkin terjadi kalau berkaitan sama network. Nah, jadi untuk kartunya sendiri, ya, jadi mungkin untuk para yang mantap, karena akan mewakili nanti teman-teman di saling ya Pak ya. Nah, jadi ya, untuk akses kartunya ini sendiri, registrasinya itu semua adalah ke pompa. Jadi sistem akses kontrol yang ada di gedung ini antara Tower Agus Dayu maupun Salim itu menggunakan satu server akses kontrol yang sama, di mana registrasinya untuk semua kartu ini itu adalah under pompa. Jadi ada registrasi Pak Habib, Pak Rizal yang manage gitu. Nah, yang kita manage itu nanti adalah apa sih, satu kartu dia mendapatkan hak akses ke mana. Jadi bisa aja satu kartu itu bisa mengakses ke dua gedung, bisa juga hanya gedung Salim atau gedung Dayu, ya, sesuai dengan regulasi yang diberikan oleh POM. Nah, di mana satu kartu ini sendiri, dia itu bisa ada single destination, bisa juga multi floor destination Pak. Jadi kalau single floor, artinya adalah pada saat dia di-tap, ya hanya ada satu lantai tujuan itu Pak. Dia ngetap di barrier, otomatis muncul destination tujuannya. Kalau dia ngetap di DOP, yang membuka hanya satu lantai. Tapi kalau dia ngetap di, maka ketika tap di barrier, itu kita bisa ada dua pilihan. Pertama adalah ada homing floor yang muncul, artinya adalah misalnya lantai 8 sebagai homingnya.
setiap kali dia ngecat selalu lantai 8 Pak, secara otomatis. Bisa juga, oh saya karena emang saya selalu mobile, saya maunya pas ngecat gak usah manggil lift deh, yang trafiknya gak nambah nih gitu. Jadi bisa begitu dia ngecat, di display dia tidak muncul tulisan Pak gitu. Nah itu juga ada pilihan seperti itu. Nah jadi itu dari sisi barrier, operasional kartunya seperti itu. Nah mungkin kita mau tes dulu ke barriernya Pak. Kita bisa tes. Jadi kalau begini pada saat kita keluar tentunya nggak ada display Pak. Jadi display itu cuma ada di area kita masuk. Jadi kalau di sini saya tap masuk, dia akan langsung otomatis memberikan muncul display-nya di sini yang mana. Yang dia nyanyi tadi sudah diaktif dulu Pak. Makanya itu ada ya jadi seperti itu. Jadi display ini begitu kita masuk pada saat kita jalan pun juga displaynya sudah kecil. Jadi kita bisa lihat seperti itu. Ya, jadi operasional di barrier seperti ini. Kartu saya adalah kartu yang multi destination, cuman ada homing floor-nya saya sudah nanti 8 kalau kita lihat tadi. Gitu. Nah mungkin untuk operasional di barrier sendiri dari Bapak sebagai user ada yang mau tanyakan Pak? Ya, kita kan sempat pelan-pelan dari satu. Oke, berarti sama dengan yang disediakan ya Pak ya? Ya, itu untuk manage atau visitor pastinya kan, nggak ada masalah sih Pak. Ya, jadi memang untuk visitor di Agung Sedayu sama di Salim itu sistemnya juga terintegrasi Pak, oleh sistem. Untuk fungsi anti-cashbacknya belum? Ah, belum diaktifin Pak saat ini, karena dua-duanya. Kalau yang Sedayu kan udah, cuman yang di sini memang belum diaktifkan. Hah, udah? Sedayu udah aktif Pak. Coba. Ah nanti tinggal apakah polisinya di sini mau dipakai anti pasback juga, itu tinggal kita setting aja sih. Pasbacknya itu di semua pintu atau hanya di sini aja di lift? Kalau di sini untuk di lift, di area lift itu pakai akses juga nggak ya? Kalau di Sedayu kan yang di parkir orang bisa masuk dari situ. Ya, nah kalau yang di Sedayu kan memang hanya yang di barrier juga tuh sama gitu. Yang di sini, kalau yang di sini mau sampai misalnya yang di pintu dikonekin ya, itu juga bisa. Jadi balik lagi itu tinggal keputusannya aja sih Pak. Tapi pasti kan kalau saat ini karena di Salim setahu saya itu tentunya belum terpasang. Jadi kalau kita aktifkan ya hanya berlaku di sini. Jadi kalau Bapak masuknya oh dari parkiran mobil langsung ke lift gitu, otomatis pas Bapak mau keluar bisa dianggapnya wah ini anti pasback, pelanggaran anti pasback nih. Oh gitu ya, bisa, ya. Betul gitu. Oh, jadi ASG udah bisa. Kalau yang di ASG sama Pak, pokoknya kalau orang nggak masuk dari sini keluar dari sini dia bisa dianggapnya pelanggaran anti pasback Pak gitu. Jadi kalau seandainya emang udah datang masuk ya keluar lewat sini lagi. Kalau seandainya datangnya langsung dari parkiran ya keluarnya dari parkiran. Cuman susahnya pas jam makan siang ya bisa jadi konflik nanti pas back itu Pak. Nah di Salim sendiri nanti parkiran semua nunggu kartu Pak. Gak ada masalah sih Pak harusnya ya. Karena kartu yang dipakai kan di sini ada kartu yang Mind Expire Pak. Mind Expire Expire gitu ya. Setahu saya kartu yang sama frekuensi bisa dibaca oleh parking system sih. Gitu. Jadi kalau mau menggunakan kartu yang sama itu bisa. Kalau seandainya mau pakai kartu yang sendiri yang berbeda, selama frekuensinya itu sama, MyFair itu kita bisa baca Pak. Ada masalah. Nah, oke. Okay. Ini untuk operasional yang di area barrier. Biasanya kalau orang udah masuk dari barrier, nah di sini di area lobby sendiri dashboard yang kita pakai adalah BOP Pak. Jadi destination operating panel. Nah untuk di DOP ini by defaultnya dia kita kunci seperti ini. Tapi balik lagi
apabila mau ada lantai yang ditampilkan, itu bisa diatur Pak, dari program. Tinggal decision aja nanti dari Salim dan Pongra mau di mana. Oke, kalau kartu yang saya punya yang multi cloud, ketika saya tap, otomatis dia akan membuka semua Pak. Seperti itu. Kalau Bapak ada kartu yang visitor, pasti tap, jadi hanya membukanya destination si visitornya aja. Betul. Nah, jadi di sini saya panggil. Ini jadi batasnya akses adalah cuma tap untuk membuka interfacing di sini aja Pak. Sini. Nah, apabila ada gangguan dan network akses itu terputus, maka ketika kita lihat di sini dia langsung muncul lantainya Pak. Jadi by default kita bikin adalah ketika akses control ada problem, maka sistem lift langsung open Pak. Ya, actually itu kita bisa program lantai yang di open apakah semua lantai atau hanya lantai tertentu saja yang open. Gitu. Ya. Kalau lift yang naik turunnya dari koneknya Pak. Iya. Yang saya atur di sini cuma penguciannya aja. Betul. Itu sama Pak, bisa kita. Oh iya bisa. Satu bapak juga ada kan? Itu enggak apa. Soalnya satu bapak bisa program juga. Satu bapak bisa program juga soalnya. Ya ini sih interface dari si polinya kan. Kalau orang ngetap, itu ceritanya orang nggak bisa ngetap, dia infoin. Dia ada ngomong minta konsep yang mana. Oh tadi bapak bicara sedikit. Oh ini. Ya, dia kan bawa sedikit. Dia infoin. Jadi. Oh ini dekat di mana? Di mana ya? Mungkin akan siang. Akan. Itu tombol yang handicap ini gimana? Apanya? Handicap itu fitur tombol itu ada bedanya. Bedanya bedanya nanti kan bisa di sini. Oh ini jadi datangnya di makan. Iya, jadi ada spesial di mana? Oh, di sini ya. Di sana ya, berapa orang jadi buat tidur. Sama lebih lama. Oh, nungguin ya. Jadi udah keren lah, udah jadi perhatikan. Jadi ada poin ini juga nih Pak. Oh itu mah random Pak. Bukannya random, tergantung trafiknya si lift-nya Pak. Kalau lift-nya emang lagi kosong, Betul. Karena kita gak tahu durasi itunya. Oh ini kita tap di sini kan, tapi kalau kita langsung tap dari situ langsung lift ke mana bisa juga diatur. Enggak, yang ngatur poninya Pak. Okay. Jadi kalau aksesnya Bapak bisa bilang lantai 8, maka kita cuma drag poni ini lantai 8 nih. Tapi lift yang ABCD-nya itu decision dari poni Pak. Oh gitu. Ya. Akhirnya ya itu. Ya poni algoritmanya dia yang ngatur Pak. Betul. Kan makanya fungsi dari HLE ini adalah membuat traffic lift itu seminimal mungkin Pak. Biar jangan lift-nya dari ujung harus turun. Oke. Ya, siap mungkin ya. Ya, siap-siap gitu. Nah, sekarang kita tes yang di dalam lift ya Pak. Nah, untuk manggil lift, otomatis kita harus mencet seperti ini sih Pak. Jadi kalau orang udah masuk ke area sini tanpa akses card, dia nggak akan bisa manggil lift sama sekali. Jadi kalau yang tiba multi-port destination, tadi di sini? Betul. Misalnya, homingnya lantai 8, ada Bapak mau lantai 20, ya Bapak tinggal pilihnya di sini, Pak. Tetap pilihnya di sini, tetap. Kalau single-port destination? Kan betul, Pak, tap di Beria, udah langsung. Oh, langsung. Iya, hanya satu tujuan, Pak. Nah. Berarti kartunya doang yang diatur ya? Pengobrolan isi kartunya, Pak. Isi kartunya. Jadi, misalnya, dia bisa lantai 8, ya. Jadi, ada berapa kartu yang single-port? Jadi biasanya nanti baru bikin user matrix Pak, ID-nya ini, oke. Okay. Kalau kartunya ini, aksesnya bisa ngantai berapa-berapa. Iya, iya. Ya, biasa lah. Ya, selama ini udah jalan ya, Pak. Ya. Nah, jadi kalau Bapak lihat tadi kan,
pada saat saya ngetap kan saya menjelang rantai ngejalin pak, maka rantai ngejalin secara otomatis sudah kenyal pak. Gitu, jadi orang masuk sebenarnya udah nggak usah tekan-tekan tombol lagi. Oh gitu, apalagi corona sekarang kan. Nah, betul. Nah, cuman kalau sampai misalnya bapak mencetnya ke mezzanine padahal mau ke lantai lain, ya bapak tinggal ngetap di sini, itu bapak bisa pilih gitu pak. Oh gitu. Nah, kalau seandainya orang nggak ngetap, maka kita nggak akan bisa mencet pak. Oh gitu. Iya. Ya kita naik dulu lah pak. Nah, lantai yang dibuka di sini hanya lantai ground pak. Oh. Jadi tapi ini ada peraturannya pak dari sistem ponnya sendiri dia bikin. Kalau lift lagi bergerak ke atas, bapak nggak bisa mencet lantai yang di bawahnya tuh akan otomatis hilang. Oh iya iya itu dia. Yang sekarang juga gitu. Betul. Jadi satu arah ya. Satu arah. Nah, jadi nanti kalau udah sampai di T2 udah kosong baru kita bisa ini lagi nih. Tapi dia nggak markir di PH kan di bawah. Waduh saya. Itu balik lagi ke ponnya. Ponnya. Apakah kalau kosong dia berhentinya di mana itu algoritmanya ponnya sih pak? Oh, berarti udah algoritmanya dia ya? Betul, karena sering kalau kita lupa ngetap langsung naik deh, serrrr. Kalau itu sih sepenuhnya di ponnya sih pak. Karena kalau di kita hanya tadi buka tombol bisa ditentu apa enggak. Mana ini mezanin nih? Bukan, ini ground pak. Tadi ada yang mencet ngetap mezanin pak, makanya langsung nyala. Oh, makanya itu bisa terjadi. Ketika orang belum keluar dari lift, baru mau nyampe ground, bapak tombol udah dari nah, ini kan sistemnya DOP kan hanya ada di lobby kita, di lantai atas ada. Jadi kalau bapak di lantai atas, otomatis ya harus menggunakan tombol-tombol. Nah, sebenarnya untuk sesi user sesinya, cukup di sini pak, ada yang mau ditanyakan. Kalau yang di sini ada yang mau menambahkan pak, bisa di jadi VMS itu hanya dari di sini aja ya. Kita mau tesnya di sini, boleh ya? Kita saling tes. Ini belum bicara visitor pak. Ini adalah kartu secara general. Betul. Ini adalah untuk tenan pak. Karena kita lakukan simulasi kalau visitor pak ya. Saya udah bikinin destination yang saling. Yang bawah tunggu. Nah, ya, betul.
Lantai berapa? 8 ya? Salim tuh ya. Tapi lantainya sama 8. Lantai basin aja yang mana? Ya 8, 8. 8 aja di kejauhan. Jangan naik segini, Pak. Itu yang bawahnya. Nah, itu cari yang Salim. Nah, Salim 8. Nanti Pak Ardian, kalau nih di sini tapi dia di sana lagi mikir, lagi ngobrol-ngobrol, kelupaan masuk lift, deep tap lagi masih bisa? Bisa, bisa. Oh. Tapi kalau anti pass back jadi nggak bisa, Pak. Hah? Ini, jadi kalau ini sudah diaktifkan sebagai anti pass back, ketika Bapak tap di diri yang masuk, yang lift-nya kan udah masuk, Pak. Tuh. Nah. Jadi ngobrol-ngobrol, udah telepon, deep tap lagi. Nah, masih bisa, di DOP kan masih bisa. Oh, masih bisa. Bayu, Pak. Tapi kalau Bapak nge-tapnya, misalnya udah nge-tap di diri yang, terus nggak masuk diri ya.